Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you in a good condition. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di studio Masjid UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, before start our lesson today, let's pray together. Pray start. Selesai. Saya juga mengingatkan anak-anakku semua untuk selalu disiplin mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar chapter 7. I am proud of Indonesia. Ada di buku paketnya anak-anakku sekalian di rumah, halaman 149. Ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, hewan, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur teks, beberapa teks deskriptif tentang benda. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus dulu mengetahui apa itu deskriptif teks. Descriptive text is a text which tells what a person or a thing is like. Jadi, descriptive text yaitu teks yang menggambarkan orang atau benda. The next, the purpose of descriptive text is to describe a particular person, animals, and things specifically. Adapun tujuan dari descriptive text yaitu untuk menggambarkan secara khusus tentang seseorang, binatang, atau benda. The next, generic structure atau struktur umum. Dari descriptive text yang pertama yaitu identification. Identification is introduce the subject, yaitu memperkenalkan subjeknya. The next, description, describe physical parts, characteristic, and qualities. Description itu terdiri dari menggambarkan fisik, bagian, karakter, dan kualitas dari suatu benda. The next, grammatical features. The first, simple present tense. Ini yang akan kita pelajari. The next, adjective. The third, linking verb.
Ya, sekarang example study the following dialogue then identify the social function, generic structure and language features of the text. Anak-anakku sekalian di rumah, ini percakapannya ada di buku halaman 150. Ya, percakapan antara Edo dengan temannya. Baiklah, saya akan membacakan dulu percakapannya. Do you see my notebook? Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Apakah kau melihat notebook saya? Saya meletakkan di atas meja saya, tapi sekarang sudah tidak ada. Ini temannya menjawab, what does it look like? Seperti apa? Seperti apa buku catatan itu? It's thick. It has a blue hard cover. Tebal dan mempunyai sampul yang keras berwarna biru. Terus, does it have a pin ribbon separator? This one? Apakah pembatasnya berwarna pink? Seperti ini? No, tidak. The ribbon is white. Berwarna putih. There is a sticker one on the cover. Ada stiker di sampulnya. It is shiny, terang, white, putih, round, a picture of an orangutan. Dan ada gambar orangutan. It must be one over there on the teacher desk. Itu mungkin di sana di atas meja. Yes, you are right. Thank you. Ya, terima kasih. Baiklah, anak-anakku di rumah. Sekarang kita akan mengidentifikasi dialog ini dari social function-nya. The social function is menggambarkan benda. Ini social function-nya, yaitu benda yang digambarkan, notebook. Notebook-nya. Generic structure-nya. Identity subject-nya itu notebook. Terus, ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu tebal, mempunyai pita, pembatas warna pink. The next. Terus, lenyek feature-nya itu simple present. Ya. Oke, anak-anakku di rumah, sudah paham semua tentang dialog ini antara Edo dengan temannya. Ya, ini tadi deskripsi dari notebook. It's thick, tebal. Blue hardcover. Mempunyai pembungkus warna biru. It has a white ribbon. Mempunyai pita warna putih. There is a sticker on the cover. Ada stiker di pembungkusnya. It is shiny, white, terang, putih, round with a picture of an
orang utan dan ada gambar orang utannya. Ya, the next. Ya, ini adalah exercise untuk anak-anakku di rumah. Ada di buku halaman 151, yaitu subjeknya house atau rumah. Silakan anak-anakku di rumah pelajari dialog dan identify the social function, general structure and language feature in the text of the text. Silakan anakku pelajari di rumah ini dialog, kemudian identifikasi social functionnya, generic structure-nya, and language features-nya. Ya, oke, anakku di rumah. Latihannya itu dikirim di WA ibu guru dengan menulis nama kelas. Ya, oke, anak-anakku di rumah. Saya kira cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.